Amin. Haleluya. Kita baca dulu firman Tuhan dalam Mazmur dan Kidung Agung 2 ayat 11. Kidung Agung 2 ayat 11. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga. Tibalah musim memangkas. Terjemahan lain berkata, the singing of the birds, nyanyian burung-burung. Musim menuai, memangkas sisi menuai. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Barulah manisku, ceritaku, marilah. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Pedangkan wajahmu, pendengarkan suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur, kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Bahkan sudah belakangan ini kita dituduh, apa bedanya dengan orang yang belum kenal Tuhan? Katakan yang menyembah berhala, minta berkat. Nah saudara, huruf V itu yang dimana-mana ada, bahkan ada yang dibalik saudara ya, itu sebetulnya bukan cuma lucky tapi blessing, diberkati. Saudara lihat itu, itu ada tiga unsur. Yang pertama itu sen, itu Tuhan, kenangan Tuhan. Yang satu itu satu mulut seseorang, bisa pria bisa wanita. Lalu di bawahnya itu bukan seringkatan sama, bukan, itu kebun tertutup. Amin. Pernikahan seperti kebunnya tertutup, tidak boleh ada rubah-rubah kecil, teman tapi mesra, open you, good friend, tidak boleh ya, ya. Kita harus tangkap rubah-rubah kecil itu. Rupanya kebahagiaan itu adalah kalau seseorang dekat dengan Tuhan di dalam taman. Amin. Seperti taman Eden itu. Nah saudara yang kasih Tuhan, satu hari Raja Salomo yang telah berkata, tidak ada raja yang sekaya kamu sebelum kamu dan sesudah kamu, termasuk abad 21 ya, Sultan Bolkia, Ratu Inggris, Raja Salman, tidak ada seujung kuku daripada Salomo. Bahkan sudah punya banyak angsa, tetapi semua pernikahannya itu transaksional. Orang makin kaya itu makin susah saudara. Sebab apa? Pernikahannya seringkali transaksi. Dia punya apa? Dia punya pabrik apa? Punya toko apa? Ya. Dan pusinglah Salomo. Bahkan pernikahan pertama itu dengan yang Tuhan larang untuk bergaul, itu putri daripada Firaun. Dilarang kembali ke Mesir, dilarang punya kuda supaya tidak, yaitu kembali ke Mesir, malah nikahin putrinya Firaun demi perdamaian transaksional. Nah saudara yang ingin mencari yaitu cinta sejati, jadi dia tidak mau tunjukkan. Kan ujian begini, ujian bagi wanita kalau prianya tidak punya apa-apa, ya kan. Sering saya banggakan tentang istri saya ini ya, sebab yang lain naik BMW, saya naik BMO, saya yang menang. Tahu BMO? BMO saudara, lakon di sini menang. Amin saudaraku. Haleluya, haleluya. Ya kayak teman dari saya. Nah saudara kasih Tuhan, ujian bagi pria ketika dia punya semuanya, ketika dia kaya raya, semua orang menyerahkan putrinya untuk dinikahi. Jadi dia menyalur sebagai gembala. Dan yang mungkin itu pun yang jalan, ingat zaman dulu belum ada televisi, orang gak tahu adanya Salomo. Amin. Dia pergi ke countryside, dia pergi ke daerah pedesaan, dan di situ ada seorang gadis hitam manis terbakar matahari. Di dalam Kidung Agung disebutkan dia adalah gadis sulam, ya, sulamit, sulamit, gadis sulam. Dan dia itu bukan cuma jadi gembala, bahkan dia tujuh jadi penjaga kebun anggur dari kakaknya. Kakak-kakaknya malas saudara, adiknya disuruh kerja,
bahkan adik perempuan, saudara. Tetapi hati daripada Salomo tertarik pada kepolosan daripada gadis itu. Cuma raja menyaruh jadi gembala. Dan bisa bayangin gembala, bayangkan cowboy. Cowboy, saudaraku, yang kasar, yang minum-minuman keras itu ya, yang jarang mandi itu ya. Tapi dia sangat bersih, saudaraku. Sampai kekasihnya dibilang, engkau bersih dan merah menyala. Jadi merah itu warna dalam Alkitab rupanya, saudara ya. Haleluya. Nah, saudara, ketika ini cerita itu dan itu lagi mengaku, semua kisah cinta di dunia ini berakhir tragedi. Romeo dan Juliet berakhir apa? Sesat, bunuh diri. Sampai Engtai mati. Prono Joyo layang-layang itu, Prono Citrolo layang sari, Prono Mendut, semuanya mati, saudara. Tetapi Kidung Agung ini berakhir dengan sukacita. Kisah cinta antara Tuhan dengan kita. Amen. Kita ditunjukkan Tuhan Yesus loh. Amen. Luar biasa bukan? Karena itu kita punya pengawal. Sebelumnya belum. Waktu Lidah cuma jadi guru taman kanak-kanak, tidak ada yang peduli dengan dia. Begitu dia ditunangkan dengan putra mahkota Inggris, maka saudaraku, dinas rahasia Inggris, James Bond harus menjaga dia. Betul? Nah, saudara, kisah ini berlanjut di mana saling memuji di antara pengantin wanita dan pengantin pria. Nah, saya melanjutkan ketika Salomo ada di tahta. Saudaraku, kekayaan itu tidak menjamin orang bersuka cita. Sebab kebahagiaan itu adalah seseorang yang dekat dengan Tuhan di dalam aman. Amen. Haleluya. Eden artinya blessing, menyenangkan. Haleluya. Eden dengan Firdaus beda. Firdaus di mana? Bukan di bumi, di surga. Eden di bumi. Dan Eden itu adalah rumah tangga saudara dan saya. Nah, ketika dia di atas tahta, dia itu usil, saudara. Dia mau ngerjain jenderalnya yang paling dia percaya. Nah, sekarang jadi menteri pertahanan, Benaya bin Yoyada. Dan dia mau ngerjain dia. Dia diam-diam bilang sama menteri, jangan ngomong-ngomong ya. Benaya, duli tuanku, carikan buat saya cincin. Cincin mustika. Kalau cincin itu saya lagi sedih, saya lihat cincin itu, saya kembali bersuka cita. Tetapi ketika saya sedang bersuka cita, saya sedang minum anggur yang paling enak dari MK, maka ketika melihat cincin itu, saya jadi sedih. Dan saya tahu tidak ada cincin semacam itu di dunia. Jangan lupa, dia disebut orang yang paling berhikmat, bukan? Benaya ini sangat selalu jadi juara, selalu menyenangkan hati sang raja. Selama itu Tuhan itu cuma satu caranya, menyenangkan sang raja. Amin. Cari cara yang menyenangkan sang raja, cuma itu, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Benaya diberi waktu 6 bulan. Waktu itu sekitar bulan April kan ya, itu perayaan Pesah. Dan dia 6 bulan kemudian perayaan Sukkot, pesta penuh daun, itu puncak daripada perayaan. Jadi beri waktu 6 bulan untuk mencari. Dia pergi suatu di bawah armada, naik kapal, pergi dan menjelajah ke seluruh daerah, sudah kemana-mana, sampai ke ujung-ujung bumi waktu itu. Dan dia tidak menemukan. Ya, dia tidak menemukan cincin yang dicari oleh sang raja itu. Pada hari deadline terakhir, dia pulang dengan gontai. Dia dalam keadaan saudaraku susah sekali. Sekali ini dia gagal menyenangkan sang raja. Kemudian pada saat itu dia mengambil rute yang lain. Kalau ini jalan raya, dia mengambil jalan di samping. Dia lewat pasar, saudara. Dari pasar itu ada seorang tua, teman dari papanya, yang sedang menggelar perhiasan di pinggir jalan. Lu biasanya kalau jualan berlian itu kan di mall. Kalau jualan perhiasan di kaki lima, kira-kira kualitasnya seperti apa? Dan ini siapa oleh paman tua ini? Ya.
Ya ditanya, hei anak muda, bukankah kamu menteri kepercayaan sang raja? Mungkin engkau bisa jadi perdana menteri. Kenapa wajahmu bersedih seperti itu? Kenapa wajahmu panjang kayak pepaya? Dan Benaya berkata, sekali ini saya mengecewakan sang raja. Apa sih tugasmu apa diceritakan? Dan sebuah cari sebuah cincin. Yang ketika orang suka cita melihat cincin jadi sedih, dan orang sedih lihat cincin itu jadi kembali bersuka cita. Tidak ada cincin semacam itu, karena memang tidak ada, saudara. Mau kasih batu apapun selaku dulu ketika banyak orang membutuhkan semi precious stone, batu-batu akik, saya bilang jangan beli. Karena apa? Namanya sudah bukan batu mulia. Batu setengah mulia bukan batu mulia. Amin. Rolex KW bukan Rolex. Amin, saudaraku. Lalu kata paman ini, tunggu sebentar ya, anak muda. Diambil sebuah cincin sederhana begitu. Lalu dia ukir sesuatu di sini. 3 huruf. Ya, 3 huruf. Saudaraku, KZY. Itu di dalam bahasa Ibrani, Galen, Zahid. Ya, dan satu lagi yang saudara, ketika dia lihat itu ada sebuah arti yang seh yavon, this too shall pass, ini pun akan berlalu. Ketika dia melihat itu sebuah cincin yang sederhana, yang murah itu, dia tahu dia menemukan cincin mustika ini. This too shall pass. Ketika kau sedang bersuka cita, engkau diingatkan pesta pun akan berakhir. Di Bali, kalau ada, ini sekarang ada 2 golongan orang gila-gilaan dengan pesta. Dari India dan dari Cina, saudara. Baru-baru ini ada pesta dari Cina 5 hari 5 malam. Tapi India masih lebih. Ada yang pernah 7 hari 7 malam. Kau tidak mulus, saudaraku. Pesta 7 hari 7 malam. Dan India pasti menari-nari, ya kan? Maksudnya apa terjadi? Ketika orang di tengah pesta pun, pesta akan berakhir. Tetapi ketika orang dalam keadaan sedih, dia lihat itu, dia punya pengharapan. This too shall pass. Saudara, dia bawa cincin itu. Dan sudah ditunggu oleh Raja Salomo. Memang kan cuma dikerjain. Dan saat itu dia sedang bersuka cita. Pesta pondok daun mengingat kebaikan daripada Yehova. Ketika mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan mereka tinggal yaitu di booth ataupun pondok-pondok dari daun. Waktu pagi ketika panas terik ada tiang awan yang melindungi mereka. Seperti air condition, saudara. Dan ketika malam gurunkan sangat dingin waktu malam. Ada tiang api di sana. Mereka merayakan kebaikan Yehova. Tetapi pada saat itu bagaimana? Benaya sambil ketawa raja ini. Sebab dia tahu dia lagi ngerjain. Menteri yang lain ikut ketawa. Sebab mereka tahu yang satu ini dikerjain Salomo. Duli tuanku, inilah cincin yang tuanku cari. Mereka kaget. Cincin yang kecil, murah, tipis, saudaraku. Ya, ketika dilihat. Gamseh Yavor. Itu saudaraku ya. 3 huruf itu yang paling depan itu. Baca ke kanan ke kiri ya. Maka saudara. Ketika hatinya sedang bersedih. Mendadak wajahnya muram. Dan ketika dia ingat saudaraku. Kesulitannya beberapa bulan yang lalu. Dia kembali bersuka cita. Maka Benaya naik pangkat saudaraku. Amin. Ini yang diajarkan ibu saya. Waktu saya masih remaja. Waktu itu kita sangat miskin saudara. Hidup itu ada musimnya. Kita sangat miskin. Dan ibu saya berkata, kita tidak akan terus miskin. Saya bilang, Mami, sementara teman-teman saya itu bersukaria, berpesta, saya belajar. Jadi teman-teman saya belum lulus, saya sudah lulus. Mami, Mami tidak akan terus miskin. Nanti akan ada satu hari baik. Dan ibu saya mengajarkan satu kata-kata yang sampai sekarang saya pegang. Ogdit khat furbei. Ini pun akan berlalu. Nah saudara, itu cerita yang bagus. Tapi ada yang lebih bagus dari itu.
Kejadian 8 ayat 22. Kejadian 8 ayat 22 menulis satu kebenaran yang luar biasa. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti seperti suatu cycle. Musim menabur dan musim menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. While the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, winter and summer, and day and night shall not cease. Camkan ini. Kalau saudara mengerti ini, hidupmu jadi enak, saudara. Tidak ada terus musim dingin. Dan firman Allah mengatakan, lihatlah, winter has passed. Musim dingin sudah lewat, saudara. Kemudian hujan pun sudah berhenti. Itu hujan awal. Hujan awal sekitar Maret, April. Dan saat itu membuat yaitu gandum dan jelai bertumbuh, saudara. Bertumbuh menuju kematangannya. Ya, saudaraku. Dan kemudian saudara, firman Allah mengatakan, the singing of the birds. Singing of the birds juga nyanyian dari orang-orang yang sedang menuai, saudara. Luar biasa. Pohon ara keluar, yaitu ara yang masih hijau, sudah mulai tumbuh. Hidup manusia adalah untuk berbuah. Engkau mulai lihat buah-buah, saudara. Tahun ini, tahun 5778. Kebetulan juga 2018. Bagi orang Jepang, orang Cina juga sama. Usia 61 itu seperti lahir kembali. Pak Musa 61 ya. Seperti satu permulaan yang baru. Amin. Haleluya. Amin, saudaraku. Nah, saudara, hidup itu ada musimnya. Ketika kita masih muda itu musim semi. Bertumbuh, musim panas. Kemudian musim gugur. Bagi orang Jepang, wanita usia 33, saudara ya. Ada yang usia 33, itu sudah mulai ada perubahan-perubahan di tubuhnya. Itu mulai musim gugur, saudara. Ya, rambut saya dulu tebal, saudara. Sekarang nyisirnya aja susah. Saya bilang sama istri saya, lusen-lusen mumpung si Ono. Amin. Haleluya. Halo Pak Musa. Haleluya. Sudahlah Heri, kau lebih habis dari aku. Musim dinginmu terlalu lama. Nah, saudara, firman Allah menjanjikan tidak selama-lamanya juga. Tidak ada orang terus menuai, saudaraku. Ada waktunya untuk menabur lagi. Saudara, tahun lalu kita mengalami, sama begitu masuk tahun 5778 bulan Oktober yang lalu, saudara. Maka itu satu permulaan yang baru, saudara. Satu permulaan yang baru. Itu tahun barunya Israel. Kalau itu orang Hokkien selalu berkata, Sin Chun Kyong Hi. Selamat hari musim semi yang baru. Musim semi yang baru. Dan hari ini sama katakan pada saudara, musim semimu akan datang. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Ini tidak ada hubungan dengan penyembahan berhala. Sebab orang Chinese dulu menyembah Heavenly Emperor Huang Ti. Sang Ti. Huang Ti itu rajanya. Sang Ti itu Emperor yang di sorga. Raja sorgawi. Raja sorgawi kita Tuhan Yesus. Amin. Dan hidup ada 4 musim. Kebetulan ibu mertua saya, saudara perempuannya 3. Ini ada sahabat mamanya Pak Tony, ini sahabat mama mertua saya. Ya, 3 saudari itu ada namanya sesuai dengan 3 musim. Ya, mulai dengan ibu mertua saya nih. Ibu mertua saya itu namanya Bunga Seruni, saudara. Bunga Seruni itu muncul Oktober, akhir November. Akhir Oktober masuk November. Ketika musim gugur betul-betul, saudaraku, dalam keadaan yang paling berat. Anginnya tidak enak, daun semua rontok. Ketika dari musim panas ke musim gugur, daunnya berwarna-warni, bagus. Merah, kuning, coklat. Tapi ketika semua rontok, ada satu bunga yang muncul. Itu adalah bunga seruni, ya. Bunga seruni, saudara. Nama ibu mertua saya Ui Kiok. Kiok itu bunga seruni, saudara. Huang Chi. Itu bunga seruni. Dan bunga seruni adalah lambang daripada ketekunan.
Hidup itu perlu ketekunan, saudara. Untuk melalui musim-musim itu, Roh Kudus bukan untuk menyembuhkan orang sakit, musir setan aja, tapi memberikan kita kekuatan di jiwa kita. Bahwa Tuhan menyertai kita di setiap musim dalam hidup kita. Mungkin saat ini ada sedang menghadapi musim gugur. Amin. Mungkin dalam masa-masa sukar 2 tahun yang lalu itu, saudara mulai melepas beberapa properti. Membuka deposito Anda, membuka celengan saudara. Saudara mungkin mengalami gugur seperti itu. Tenang saja. Tetapi jangan, hati-hati. Saudara, Menteri Ibu Mulia Sri Mulyani Indrawati itu menteri terbaik di dunia. Dan dia bilang, apa yang terjadi 98 bisa terjadi tahun-tahun ini. Jadi siap-siap untuk musim dingin, saudara. Ketika menghadapi musim gugur, bunga seruni memberikan message kepada kita. Ya, bertahanlah, hati-hati, musim dingin akan datang. Musim dingin itu, saudaraku, terjadi juga dalam pernikahan. Ketika baru menikah, musim semi, ya kan? Karena itu saya dengan istri saya tidak pernah berhenti berpacaran. Saya heran ada banyak orang bilang, kenapa Pak tidak mesra lagi? Sebab dia memperkenalkan istrinya, ini mantan pacar saya. Ada yang memperkenalkan istrinya seperti itu? Apalagi panggil istrinya mama, panggil istrinya laupo, apa yang lagi manggil mai tua, kesian deh lo. Nah, pernikahan itu ada musimnya, saudara. Ya, bukan cuma tubuh manusia. Pernikahan ada musimnya. Ada musim panas, lagi hot-hotnya, saudara. Kemudian mulai musim gugur. Kata-katanya mulai sedikit. Lalu kalau musim dingin, kata-katanya sedikit sekali, saudara. Ya, kata-katanya sedikit sekali. Ketika saya dibawa ke Tembagapura, tetapi yang paling atas, itu dari 2.000 meter ke 3.000 meter, cuma dalam hitungan berapa menit saja, 1 menit mungkin. Sebab pakai cable car. Tapi diberi peringatan, Pak, jangan banyak bicara. Oksigennya tipis. Ketika saudara mengalami musim dingin dalam keluarga saudara, ya, jangan cari teman tapi mesra. Jangan curhat dengan lawan jenis. Itu rubah-rubah kecil. Bahkan mungkin ada serigala di situ. Amin. Mungkin ada buaya di situ. Apalagi Surabaya ini kota apa? Kota buaya, saudaraku. Kaki dua banyak, saudara. Hati-hati ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, firman Allah mengatakan musim dingin sudah lewat. Nah, begitu masuk, kalau saya ketemu orang Jepang, simbol kekaisaran Jepang adalah seruni emas. Ya, seruni emas. Kiku. Kiku itu seruni. Seruni bagi orang Jepang adalah lambang kekekalan, eternity. Karena itu saudaraku, ketika menghadapi musim gugur dalam hidup saudara dan saya mengalami musim gugur juga dalam hidup saya, kita harus bertekun. Apa gambaran bunga seruni ini? Anda dan saya. Di tengah-tengah orang lain sedang bersungut-sungut, Anda tetap berbunga dengan indah. Amin. Dan memberikan message, di dalam Tuhan ada kekuatan. Ada kekuatan di jiwaku. Lalu masuk musim dingin. Musim dingin di sini, di Indonesia cuma, saya ditanya orang, how many season in your country? In Bali, okay, only 2, saya bilang. Hot and very hot. Ini very hot sekarang, saudara ya. Hot and very hot, saudara. Tetapi sekarang sudah mulai hujan, saudara ya. Nah, saudara, ketika musim dingin mencapai puncaknya, itu bulan Februari. Musim dingin menggambarkan kematian. Tidak ada yang bisa tumbuh, saudara. Yang bisa tumbuh dan keluar bunga warnanya merah menyala, itu adalah bunga plum, mehua. Karena itu adik kedua dari ibu mertua saya, namanya Ahwa, saudara. Itu sebetulnya mehua. Bunga plum.
Kita tidak ada plum di sini ya. Bunga plum itu aneh, selalu merah menyala di tengah-tengah yaitu salju. Saya pakai, suruh istri saya pakai baju seperti itu. Berdiri dulu sayang. Saya suami yang banggakan istrinya. Nah itu, putih ada bunga plumnya begitu ya. Nah anak Tuhan harus seperti itu. Apa tanda dari bunga plum ini? Kuasa kebangkitan. Resurrection. Amen. Saya punya seorang teman orang Filipina, perempuan. Dan dia seorang sarjana hukum. Namanya bagus sekali. Namanya Resurrection. Kita panggil dia Rex. Wah, keren juga namanya ya. Rex. Resurrection, kebangkitan. Ataupun ada yang namanya Anastasia. Anastasia itu, saudaraku, adalah artinya kebangkitan. Ada yang cari nama buat cucu? Anastasia, nama yang bagus. Amen. Kebangkitan. Dan saudara, apa yang hilang di dunia ini? Pengharapan. Asa, putus asa. Hilang pengharapan. Tapi anak Tuhan bisa menyala, saudaraku. Zaman kita remaja dulu sering ada kata-kata, menyala Bob, gitu ya. Sekarang ada yang menyala lagi, saudara ya. Di tengah-tengah orang lagi duka cita, saudara tetap bisa bersuka cita. Rasul Paulus berkata, rejoice, and again I say rejoice. Kapan? Di dalam penjara. Dan sudah diputuskan untuk dieksekusi. Dia tetap bisa bersuka cita. Itulah anak Tuhan. Ada kuasa kebangkitan. Saudara, bunga plum ini memberikan pengharapan. Spring will come. Winter will pass. And spring will come. Musim dingin akan tiba, akan lewat. Tapi musim semi akan datang. Amen. Tidak terus begini. Saya masih ingat ketika miskin-miskinnya kita, saudara. Kita dari rumah di jalan Bawean, daerah Gubeng. Lumayan kan, saudara ya. Itu melorot terus. Dulu rumah papa saya di jalan Supratman, daerah Darmo. Dijual, pindah Gubeng, saudara. Ya lebih gedean dikit lah. Tapi itu kan kelas 2. Lalu kita tinggal di mana, saudara? Di tengah pasar Pandigiling. Itu saya kalau jam 4 harus keluar. Sebab setelah itu tidak bisa keluar. Dan pulangnya jam 10 malam, saudara. Jadi punya alasan ke rumah pacar saya. Papanya galak. Jam 9 suruh pulang. Saya bilang, om belum buka pasarnya. Saya punya alasan banyak, saudara ya. Punya pengalaman deh. Nah saudara, bunga plum ini luar biasa. Di tengah-tengah kematian justru merah menyala. Merah adalah gambar sukacita. Firman Allah mengatakan pohon ara sudah mulai berbunga. Bunga dan buah anggur semerbak baunya. Luar biasa. Saudara, nama Tuhan itu dikatakan adalah seperti minyak yang harum. Amin. Di dalam Kidung Agung pasal pertama, ketika saling memuji, ya, cintamu lebih nikmat dari anggur dan namamu seperti minyak yang tercurah. Nah, saudara, minyak itu menggambarkan keharuman, nama yang harum. Amin. Luar biasa bukan? Nah, saudara, kemudian memasuki musim semi. Musim semi, firman Allah berkata, suara burung-burung semua terdengar. Aneh sekali ada burung tekukur di situ, saudara. Kenapa ya burung tekukur? Pak Musa ini ahli perburungan. Coba saya akan wawancara sebentar. Pak Musa punya burung murai batu, punya cucak rawa, punya kenari. Kenapa enggak piara tekukur? Tekukur sudah banyak yang pakai, soalnya. Terlalu biasa dan murah ya toh. Kukeru, kukeru. Welek ya? Iya, oke. Kenapa kok burung tekukur, saudara? Ternyata, saudara, saya miara 2 burung tekukur di rumah saya. Sebab di luar rumah, saya itu kan pelayanan kemana-mana, perang rohani. Di rumah saya perlu ketenangan. Kalau Anda pernah ke rumah saya, itu ada suara sungai. Yes. Sangat menenangkan jiwa. Lalu burungnya itu kukruk, 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 menenangkan jiwa. Dan punya istri yang tidak cerewet.
Nah istri saya ini suaranya kayak burung tekukur itu saudara. Karena dia tidak benda saudaraku. Bahkan dia mengajar pada seluruh wanita yang dia pimpin. Kalau nyanyi, kalau berkata-kata cuma do dan re ya. Tidak boleh mi fa sol la si do, tidak boleh. Cuma do dan re. Perempuan yang mi fa sol la si do bertobat. Kenapa ketawa Pak? Istrinya suka gitu. Burung tekukur terdengar di tanah kita. Nah, memasuki musim semi. Musim semi ini orang senang. Di Jepang itu kan ya itu saudara bunga sakura. Tapi sakura itu enggak ada artinya apa-apa. Orang Cina memakai bunga anggrek. Adik ketiga dari ibu mertua saya namanya Lan. Ui Lan. Lan itu bunga anggrek. Bunga anggrek itu saudara adanya di hutan. Dan tidak kelihatan kenapa? Sembunyi di belakang batu. Ya saudaraku, tumbuhnya di belakang pohon. Cantik, hebat, kaya, diurapi, tapi rendah hati. Gereja Tuhan harus seperti itu. Tepuk tangan bagi Allah kita. Nilainya light. It stand for humility. Amen. Saya ditanya orang, Pak Arifin. Pak Arifin ini masih naik kelas ekonomi dari dulu sampai sekarang. Lah iya, kalau saya naik bisnis kelas itu biasa dibeliin orang. Kenapa sih? Sama aja kok. Kecuali kalau jaraknya jauh sekali, ya. Selalu Tuhan kirim orang untuk upgrade. Ini harus ke Amerika. Sudah ada yang sediakan bisnis kelas saudara ya. Ya. Tapi bukan dari saya. Saya mau sederhana aja, biasa aja. Seringkali orang berpikir kalau penghasilan bertambah, gaya hidup berubah. Nggak usah saudara. Pak Arifin nggak malu naik mobil lama. Nggak apa-apa. Ya. Nggak rusak kok. Nggak rewel. Nggak apa-apa, nggak masalah. Amen. Nah saudara, bunga anggrek. Gambaran gereja Tuhan, diurapi, diberkati, disertai Tuhan, tapi tetap mengembalikan segala pujian hanya bagi Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Bunga buah anggur, anggur sudah mulai berbuah, semerbak baunya. Anggur berbicara tentang cinta. Di dalam pernikahan, itu perlu anggur. Tadi ada musim memangkas, gandum, anggur, minyak itu gambaran pada janji Tuhan. Kemakmuran buat umat Tuhan. Soalnya kita tidak cari kemakmuran. Kemakmuran itu byproduct, produk sampingan. Itu adalah program kerajaan. Sebab Tuhan suka memberkati umatnya. Saya dituduh, apa bedanya gereja dengan penyembah berhala? Tak kasih tahu ya. Yang suka memberkati itu Tuhan, dia hobi. Siapa yang tidak suka kalau kita diberkati? Siapa yang menuduh Tuhan bahwa Tuhan karena Tuhan memberkati karenanya baru kita nyembah Tuhan? Iblis saudara. Apa yang dikatakan iblis pada Tuhan? Tuhan membanggakan Ayub. Ayub itu lebih hebat dari Abraham. Abraham cuma disebut takut akan Tuhan, bukan? Tapi Ayub ini saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Dia belum lahir baru, belum penuh Roh Kudus seperti kita. Saudara, tetapi ketika Tuhan banggakan, iblis berkata, iya, kau pasang pagar sekeliling rumahnya, sekeliling apa yang dia miliki. Kambing dombanya bertambah-tambah. Tentu saja dia menyembah engkau. Coba ambil semua. Dia akan mengutuki engkau. Saudaraku, iblis adalah pendakwa. Iblis adalah penuduh. Dia pernah pakai mulut daripada istri Ayub. Tahu nama istri Ayub? Tidak tahu ya? Buyub. Bu Ayub. Dia berkata, masihkah engkau bertekun dengan kesalahanmu itu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Kalau dulu di Taman Eden, ular dipakai, sekarang dipakai istrinya. Tapi Ayub tidak pernah nyalakan Tuhan.
Ketika kita masuk musim semi, saudara. Kalau tadi di musim gugur, bersiap untuk yang lebih buruk. Kita harus bersiap memasuki musim panas. Karena saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala. Banyak orang itu di masa kesusahan begini. Melekat pada Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Mencari Tuhan. Tetapi ketika makmur, saudara. Amblas. Ketika jadi kaya, ketika makmur. Gak kuat nyonggo. Tidak bisa menahannya. Nah, saya mau katakan pada saudara. Kita memasuki musim semi yang baru. Angka 8 selalu permulaan yang baru. 2018 kita memasuki permulaan yang baru. Tetapi kita akan masuk juga musim panas. Musim panas. Kalau musim gugur, bunga seruni. Musim dingin, bunga plum. Ini bunga anggrek. Di sini, bambu. Bambu ini adalah gambaran daripada righteousness. Sebab dia tumbuh ke atas ya. Lurus tumbuh ke atas. Tapi 5 tahun pertama dia tumbuhnya ke bawah. Saudara harus mengerti tentang bambu. Kalau belum kelihatan hasilnya apa-apa. Itu baru menggali. Saya tadi ketemu Pak Heri. Dia baru memulai pelayanan seperti mimpinya ya. Saya tugasnya membawa saudara pada mimpi saudara. Pak Heri ke Frankfurt, Jerman. Pak Susasana, kamu kalau di sini itu tanah, di sana batu padas. Amin. Menggali ke dalam ya. Menggali ke dalam. Kalau belum kelihatan, memang pohon bambu. Pohon bambu itu menggambarkan saudaraku kekuatan. Tetapi juga fleksibel. Orang Jepang tidak pernah bisa membangun high-rise building. Sampai seorang insinyur Taiwan. Ya, insinyur Taiwan mengajarkan pada mereka bagaimana membangun bangunan tinggi tapi tahan gempa. Dia belajar di mana? Pohon bambu. Dia begitu banyak bambu saudaraku di Taiwan maupun di Jepang. Tetapi orang itu belajar dari Tuhan dan ciptaannya. Tumbuh ke bawah 5 tahun tidak ada tumbuh ke atas sama sekali. Tahun kelima mendadak dia tumbuh dengan cepat terutama di musim panas. Ketika di musim panas segala sesuatu akan tumbuh dengan luar biasa. Tapi awas-awas, musim panas juga akan ada musim gugur. This too shall pass. This too shall pass. Saudara, saudara sekarang berada dalam musim yang mana saya tidak tahu. Musim apa dalam perusahaan saudara? Musim apa dalam keluarga saudara? Musim apa dalam pelayanan saudara? Bagi saya, saat untuk rock ministry, musim untuk menabur. Amin. Sebab kalau tidak menabur, kita juga tidak akan menuai. Amin. Orang Israel itu memulai harinya jam 6 sore. Jadi gelap dulu, baru senang ya toh. Uang yang dikumpulkan sedikit demi sedikit jadi banyak. Uang yang dikumpulkan dengan cepat akan cepat habis. Istilahnya uang panas, saudara ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bambu ini luar biasa gunanya. Bisa dipakai untuk apa saja. Apa pakaian kesukaan saya? Ada satu t-shirt. Sudah jelek sih. Tapi saya pakai terus saudara ya. Gambarnya sudah hilang. Sebab terbuat dari bambu. Waduh enaknya luar biasa. Dingin saudara. Kaos kaki juga. Kaos kaki yang dari bambu. Ya saya ada beberapa. Itu memang enak. Tidak panas saudara. Yang tidak boleh non-nylon saudara ya. Yang dari bambu itu luar biasa. Lebih bagus daripada cotton. Bambu ini luar biasa. Dan kalau dilobangi, dia menyalurkan berkat. Sebab hidup ini adalah kesempatan. Come on. Tetapi kita harus jadi saksi Tuhan mulai dari Yerusalem. Jadilah saksi buat kota ini. Seperti bunga seruni. Bunga plum. Bunga anggrek. Dan bambu itu strong, flexible. Satu orang bersama Tuhan di dalam taman yang tertutup. Banyak orang hari-hari ini gerejanya gereja online. Mereka tidak dalam taman.
berbahaya, saudara. Tidak bisa dibentuk. Jadi zaitun liar. Tapi berbahagialah saudara yang di dalam rumah Tuhan. Yang di dalam kebun yang diairi dengan baik-baik. Tuhan berikan kepadamu gandum, anggur, dan minyak. Anggur buat rumah tanggamu. Gandum buat usahamu. Minyak buat kesehatanmu. Biarlah pohon ara itu kembali berbunga dan berbuah. Biarlah kebun anggurmu kembali menghasilkan. Dan mari kita usir rupa-rupa itu dari kehidupan kita. Jangan ada yang punya teman tapi mesra. Jangan punya hopeng you di luar daripada yang sebenarnya. Kita lihat banyak kebun-kebun anggur yang rusak karena rupa-rupa yang dibiarkan. Dalam nama Yesus, mari kita usir rupa-rupa kecil itu.